Kamu buka agensi model iklan? Iya. Sekarang ini saya mau menggarap iklan produk minuman. Makanya saya datang ke sini, saya mau mencari modelnya. Action! Hause? Minum sekali ya. Bikin hari-hari kamu tambah ceria. Enak dan segar. Segar. Bikin hari-hari kamu tambah ceria. Ladies and gentlemen, silakan minum Sodaria. Ayo, minuman enak, minuman segar, harganya murah. Mestinya yang jadi model iklan itu I, bukan Tini. Biar laku. Gak mungkin, Ed. Harusnya yang jadi model iklan itu saya, jadinya laku. I dong yang lebih pantas, iya gak? Saya, Ed. I. Saya. I. Saya. Yaudah. Gimana kalau kita bareng-bareng aja? Boleh juga tuh, ladies and gentlemen, kumpul sebentar, kumpul. Ya, ayo merapat. ayo merapat. Ai sama Bukantini mau promosi. Haus, minum Sodaria. Buat hari-harimu tambah ceria. Pada kabur, F. Pak Bo, casting director itu kan? Iya, maaf, kamu siapa ya? Saya Angelina. Pernah ikut casting iklan minum Sodaria. Oh iya, saya ingat. Kamu yang mukanya bintik-bintik itu kan? Sekarang udah bersih. Terima kasih. Alergi saya sudah sembuh. Kalau Pak Bowo mau casting iklan lagi, saya mau ikut. Gini loh, sebenarnya saya... Papa, buka casting lagi, saya mau ikut. Saya juga. Gini loh kalian, sebenarnya saya datang ke sini. Kenapa kalian ada di sini? Sebentar lagi jam pelajaran akan dimulai. Silahkan masuk ke kelas. Sebentar Pak Budi. Saya sedang daftar casting model iklan, Pak Budi. Pak Bowo, ya. Mohon maaf, tapi murid-murid saya harus masuk ke kelas karena jam pelajaran akan segera dimulai. Oh ya. Gak apa-apa, mohon maaf. Gak apa-apa, nah, terima kasih. Kalian dengar, silakan masuk kelas. Pak Bowo, ya? Jadi Pak Bowo mau mengadakan casting iklan lagi? Iklan apa Pak Bowo? Saya ikutan ya, saya bisa iklan tas. Tas ini, tas sangat istimewa. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak Budi. Pak Budi, apa kata Pak Bowo? Kapan casting iklannya, Pak Budi? Di mana tempatnya? Pak Bowo kesini bukan untuk mencari model iklan, tapi untuk bertemu dengan Ibu Rika. Pak Budi, saya pernah lihat iklan minuman Sodaria yang pernah dibuat Pak Bowo. Oh ya? Bagaimana hasilnya, Kotaro? Tidak bagus. Iya, saya tidak suka. Ya, model iklannya tidak pantas. हाँ पा बुडी मुझे यही समझ में नहीं आता कि एडवर्टाइजमेंट की जो मॉडल है वो हमें से क्यों नहीं है तो यार उसका मॉडल इतना चांदी
lebih cantik Ling-Ling. Saya lebih ganteng juga Pak Budi dari model iklannya. Ya sudah, kita lupakan masalah casting iklan dan model iklan itu. Ah, ada yang punya ide hari ini kita mau belajar apa? Ya Li. Pak Budi, ajarin kita agar kita bisa lolos casting iklan. Ini adalah kelas bahasa Indonesia, bukan kelas acting. Wow, kesini kok nggak ngomong-ngomong? Sebenarnya aku kesini karena ada misi rahasia. Wah, gaya. Misi apa? Aku mau mencari model iklan untuk headphone. Headphone? Ya, headphone. Headphone Bluetooth, wireless, tanpa kabel, dan lagi trendy. Artinya kamu disini mau casting lagi, kan? Enggak, aku gak mau casting seperti biasa. Loh, kenapa, Wo? Aku diam-diam mau mencari orang yang mendengarkan musiknya dengan unik. Unik gimana? Siapa yang mendengarkan musiknya dengan headphone dengan bentuk apapun, tapi gayanya unik? Itu yang saya pilih. Oh gitu. Tapi ingat, ini rahasia. Tenang, relax. Aku gak akan bilang sama siapa-siapa. Bagus. Sekarang aku mau ke kantin. Aku mau lihat ya. Aku juga, kita bareng ya. Betul, mau makan. Oh, lapar. Ember. Siapa yang dengerin musik lewat headphone gaya unik, dia yang bakal dapet. Mbak, saudari ya, Bu Rika. Ya. Ah, Pak Bowo, Pak Bowo, Pak Bowo, lihat ya. Haus, minum saudari ya, buat hari-harimu tambah ceria. Segar. Gak usah berlebihan begitu. Berita kan begitu. Pak Bowo, datang lagi ke sini mau kasih iklan lagi ya? Enggak. Saya cuma mau bicara sama Bu Rika aja. Ini yang aku cari. Ini beauty-nya natural. Natural. Gak ada bikin-bikin. Natural. Ini bagus. Why are you gonna be so cool? Why are you gonna be so cool? Come on, you too. Itu bahasa apa?